Rusia dan Iran jajaki kerjasama teknologi tinggi dengan Indonesia. Terlepas dari sanksi ekonomi negara barat yang pernah mendera, kita tak dapat memungkiri bahwa kekuatan ekonomi Rusia dan Iran menyimpan potensi yang besar bagi Indonesia. Saat ini Rusia menjadi untapped market yang potensial bagi produk ekspor Indonesia karena meliputi juga pasar Eurasian Economic Union atau EAEU. Selain itu, banyak investor Rusia yang berminat investasi di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Jangan lupakan juga wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah wisatawan asal Rusia mencapai 110 ribu orang, dengan Bali sebagai destinasi favorit mereka. Ini akan terus meningkat seiring dengan gencarnya berbagai promosi yang dilakukan oleh Indonesia. Begitu ujar Bobby Siagian, PLT Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa Afrika Timur Tengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat membuka sosialisasi kerjasama ekonomi Indonesia dengan Rusia dan Iran di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Rusia merupakan sumber alternatif pengadaan alutsista bagi Indonesia. Rusia menjadi alternatif sumber ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, termasuk kerjasama transfer teknologi dan pengadaan alutsista kita. Produk Indonesia yang diekspor ke Rusia selama ini memang masih didominasi oleh minyak kelapa sawit dan mesin. Namun, Ketua Kadin Komite Rusia, Didit Ratam, menyatakan bahwa kalau menelisik lebih jauh, jenis barang yang paling tinggi peningkatannya justru adalah produk teh dan kopi dengan pertumbuhan di atas 110%, serta mesin listrik sebesar 80%. Kadin pun selama ini selalu memanfaatkan saluran-saluran yang tersedia. Bisa melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, ITPC atau Indonesia Trade Promotion Center, maupun Kadin daerah untuk mewujudkan potensi kerjasama yang baik antara Indonesia dan Rusia. Peluang investasi Rusia di Indonesia yang mengemuka diantaranya pembangunan kilang minyak refinery di Tuban, Jawa Timur, antara Pertamina dengan Rosneft Rusia, dengan perkiraan nilai investasi 200 triliun rupiah. Selain itu, proyek kereta api Kalimantan Timur untuk mengangkut hasil pertambangan batubara ke pelabuhan-pelabuhan, juga potensi pembangunan smelter aluminium dan nikel adalah bentuk salah satu kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Didit lantas mengidentifikasi hambatan yang biasanya muncul dalam proses berbisnis dengan Rusia dalam skema business to business. Pertama adalah keterbatasan penguasaan bahasa kedua belah pihak. Selain itu, pengenalan budaya, persepsi dan stigma antara pengusaha terkadang kurang pas merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Hal lain adalah keterbatasan terhadap akses informasi pasar serta masih adanya sejumlah aturan yang belum mencerminkan semangat kemudahan berusaha yang berlaku di kedua negara. Lain lagi adalah kerjasama antara Indonesia dan Iran. Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya menginstruksikan jajaran kabinet agar mulai menggali potensi pasar di negara-negara non-traditional market. Negara yang dijajaki khususnya di kawasan Asia, Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah termasuk di antaranya Iran. Pasca pencabutan sanksi ekonomi atas isu nuklir melalui Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, Iran mulai tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan regional Timur Tengah. Tentunya, Indonesia tidak ingin kehilangan momentum kebangkitan Iran sebagai emerging market di kawasan sana. Catat saja, sejumlah keunggulan alamiah yang dimiliki Iran, antara lain populasi besar 81 juta jiwa. Letak geografis yang strategis yang menghubungkan kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Selain itu, cadangan minyak Iran merupakan yang terbesar keempat di dunia, sedangkan cadangan gasnya terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Kondisi politik dalam negeri yang relatif stabil, serta infrastruktur yang memadai, turut membuat iklim investasi di Iran menjadi perspektif bagi Indonesia. Semua hal itu menjadikan Iran sebagai kekuatan ekonomi dan politik terbesar kedua di Timur Tengah setelah Arab Saudi. Begitu ujar Baharis Paseng, Wakil Ketua Dewan Bisnis Indonesia dan Iran.
Paseng lantas menjelaskan dua hal yang menghambat proses bisnis dengan Iran. Pertama adalah tarif yang cukup tinggi, baik yang dikenakan Iran maupun Indonesia. Hal ini berpotensi menggerus potensi bisnis karena bisa saja negara ASEAN lain mengambil ceruk market Iran dengan tarif yang jauh lebih rendah. Yang kedua, terkait dengan banking payment system. Pengusaha kita belum bisa direct trade dengan Iran. Kita masih harus menggunakan perbankan yang qualify karena kadangkala pengusaha kita sendiri ragu terkait keamanan transaksi dengan Iran. Jadilah melalui pihak ketiga untuk open account di Dubai, Swiss ataupun negara lain. Ini yang sangat costly atau berbiaya tinggi, begitu tandas Paseng. Hambatan tarif dan mekanisme pembayaran perbankan inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Melalui sidang komisi bersama Indonesia-Iran, skema pembayaran perbankan dan tingkat tarif menjadi salah satu isu yang sedang diformulasikan solusinya. Sejumlah opsi sedang dimatangkan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera concluded oleh masing-masing pemerintah. Lain lagi mengenai identitas bangsa dan nilai tambah. Profesor Muhammad Mas'ud, Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, menyoroti masih rendahnya nilai perdagangan dengan Rusia dan Iran. Nilai ini tidak merefleksikan potensi yang sesungguhnya. Potensi yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang ada saat ini. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari persoalan sosial terkait identitas dan kepentingan. Kalau Anda hubungkan dengan pihak lain, Anda harus menunjukkan identitas Anda supaya Anda mendapatkan trust atau kepercayaan. Karena dalam perdagangan, kuncinya di awal harus ada trust atau kepercayaan itu. Lantas, ia pun menyoroti produk ekspor Indonesia ke dunia mayoritas merupakan produk berbasis pertanian dan teknologi rendah. Kita mesti mulai berpikir ulang mengenai peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi. Barang mentah sebaiknya diubah dulu menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, kemudian baru diekspor. Begitu ujar Profesor Mas'ud. Hal inilah yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini melalui hilirisasi nikel menjadi produk yang sudah jadi, baru dikirim ke luar negeri, tidak seperti sebelumnya yang menjual nikel mentah. Bobby Siagian pun sepakat dengan hal tersebut. Pemerintah ujarnya saat ini sedang mendorong peningkatan nilai tambah atau added value dari beragam kekayaan Indonesia. Hal ini tercermin diantaranya melalui adanya regulasi yang melarang sejumlah komoditas SDA diekspor secara langsung ke luar negeri tanpa diolah atau diekspor dalam keadaan mentah. Pemerintah juga memberlakukan skema pemberian insentif fiskal bagi usaha di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah atas upaya peningkatan nilai tambah terhadap produk ekspor Indonesia. Jadi di sini kita lihat bahwa Rusia dan Iran adalah salah satu negara yang menjadi sasaran ekspor yang sangat potensial dan memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan skala ekonominya antara Indonesia dan kedua negara tersebut. Sehingga jika blok ekonomi besar seperti BRICS berubah menjadi BRICS Plus yang di dalamnya juga ada Indonesia, Iran, Arab Saudi dan juga Turki, tentu ini akan menjadi blok ekonomi yang sangat besar yang bisa menyaingi blok ekonomi lainnya seperti Uni Eropa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?